Disebut operasi plastik, Agnes Mo kini bungkam haters, singgung efek make-up. Segala tingkah Agnes Mo tak lepas dari perbincangan. Agnes disebut operasi plastik karena parasnya yang dinilai berbeda. Kini, penyanyi Go International itu membungkam haters dengan sebuah unggahan. Penyanyi ternama Agnes Monica atau Agnes Mo sempat jadi sorotan warganet. Bahkan nama Agnes Mo juga sempat trending di media sosial Twitter. Postingan dalam video singkat akun @agnesmo membuat penampilan wanita asal Jakarta ini tuai rasa penasaran warganet. Dalam video tersebut, Agnes Mo terlihat berbeda. Ia berdandan lebih glamor dengan bibir terlihat lebih tebal. Dan riasan mata yang tebal membuat mata Agnes Mo terlihat lebih besar. Postingan tersebut tuai banyak komentar. Bahkan tak sedikit netizen yang mengira Agnes Mo telah melakukan operasi plastik. Kayak bukan Agnes. Buset, kayak ada yang aneh. Nes, lo lebih cantik, lo gak diapa-apain mukanya. Gigi silo banget, make up tebel abis, hidungnya aneh, operasi atau make up entahlah, pokoknya aneh. Video tersebut sudah diputar lebih dari 1 juta kali. Namun bak menjawab rasa penasaran netizen, Agnes Mo langsung memposting deretan potret dirinya dengan penampilan berbeda. Ia hanya menjelaskan jika kemampuan make up artisnya bisa membuat wajahnya nampak berbeda. Setidaknya ada 10 potret wanita berusia 35 tahun tersebut dengan wajah berbeda-beda. Wajah, itu dia, itulah penjelasannya. Gila betapa berbedanya riasan memberiku wajah yang berbeda beri sorakan untuk semua mua saya. Postingan ini menjadi jawaban tegas, jika Agnes Mo tak melakukan operasi plastik. Bahkan beberapa waktu lalu, Agnes bertemu dengan artis Indonesia, Eza Yayang. Wajahnya tanpa make up tebal masih sama dengan Agnes Mo yang dulu. Hal ini juga jadi bukti jika Agnes Mo tampil berbeda hanya karena riasan, bukan karena operasi plastik.